Colnago, pabrikan sepeda asal Italia ini sedang merayakan tahun keemasan mereka, teman-teman. Di mana pada tahun 2023 yang lalu, Colnago melaporkan penjualan mereka mencapai 59,6 juta US dollar. Dan di tahun 2024 ini, mereka kembali meluncurkan produk terbarunya, yaitu sebuah sepeda gravel dan juga cyclocross yang diberi nama Colnago G4X. Colnago G4X sendiri merupakan penerus dari seri sebelumnya, yaitu Colnago G3X. Gravel bike yang satu ini memang dirancang untuk balapan, teman-teman. Dimana secara DNA-nya memang memiliki kemiripan dengan salah satu produk dari Colnago yang paling mahal dan juga yang paling premium, yaitu Colnago C68 Gravel. Akan tetapi Colnago G4X ini tidak terlalu mahal atau tidak semahal C68 Gravel. Dimana salah satunya karena sepeda yang satu ini menggunakan teknik pembuatan karbon yang tidak sama dengan C68 Gravel. Dimana kalau C68 Gravel menggunakan frame modular dan dirakit langsung di Italia, teman-teman. Sementara untuk model dari G4X ini dirakit dan juga dibuat di Asia untuk kemudian dibawa ke Italia dan dipasarkan di pasar Eropa. Dan meskipun sepeda yang satu ini merupakan sepeda balap, akan tetapi tire clearance-nya ini cukup besar, teman-teman. Dimana maksimum mampu menampung ukuran ban sampai dengan 42 mm. G4X sendiri dirangkai dengan menggunakan rangka atau frame monokok, teman-teman. Dan ini dibuat di Asia yang dirancang khusus untuk balap dan juga kompetisi. Rangkanya jauh lebih stiff dan juga jauh lebih agresif. Dan kalau diperhatikan, sebenarnya Colnago G4X ini memiliki kemiripan dengan salah satu produk dari Colnago lainnya yang juga termasuk kategori sebagai sepeda premium, yaitu Colnago V4S, di mana pada bagian tubnya dapat kalian lihat tekukannya hampir mirip. Colnago G4X sudah tersertifikasi UCI dan sepeda yang satu ini akan digunakan di berbagai macam ajang balapan gravel dan juga cyclocross di Eropa dan juga belahan dunia lainnya tentunya. Meskipun Colnago G4X ini dibuat di Asia, akan tetapi secara quality controlnya, Colnago benar-benar sangat ketat, teman-teman. Di mana setelah sepeda yang satu ini sampai ke Italia, mereka juga masih akan menguji mengenai kekuatan frame dan juga berbagai macam aspek teknis lainnya. Routing kabel Colnago G4X ini juga sudah diperbaiki, teman-teman, jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu Colnago G3X. Untuk G4X ini jauh lebih rapih dan juga tersembunyi. Dan juga untuk model G4X tahun 2024 terbaru ini sudah kompatibel dengan SRAM UDH. Untuk framenya juga sangat memungkinkan untuk menggunakan group set 1 atau 2 kali pada bagian cranksetnya, teman-teman. Kemudian mengenai tire clearance dari Colnago G4X terbaru tahun 2024 ini memang lebih kecil jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu Colnago G3X. Hal ini dimaksudkan agar sepeda yang satu ini atau Colnago G4X dapat berkompetisi secara lebih leluasa di ajang balapan, teman-teman. Dimana rata-rata memang pembalap profesional menggunakan ukuran ban 42 mm. Sementara untuk perbedaan paling mendasar antara G4X dan juga G3X adalah untuk G4X memiliki sudut perubahan geometri atau geografisnya jika dibandingkan dengan G3X. Salah satunya pada bagian head tube, teman-teman. Dimana bagian head tube-nya ini lebih curam. Colnago G4X ini dirilis dengan 5 build full bike-nya, teman-teman. Dan untuk model yang menggunakan drop bar terintegrasi, mereka menggunakan groupset dari SRAM Red AXS dengan roda dari Zip 303S dan juga pedal dari XT. Dan kesemuanya ini berbobot 8,4 kg atau sekitar 18,5 lbs saja. Ukuran yang tersedia untuk Colnago G4X adalah 45, 48, 52, 54, dan juga yang paling besar adalah 57 cm. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi langsung website resmi dari Colnago. Sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Gue Aditya92 pamit dan bye-bye.